Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, karena kita ada di trotoar ini, ada di taman, nyantai aja. Dan bertepatan dengan hari ini, itu hari ke-1 ya, sebelum teman-teman MPD atau Masyarakat Peduli Demokrasi, sebuah bisa dibilang komunitas grup WA yang berisi dengan orang-orang dengan multi disiplin, multi talent, multi kemampuan. Jadi yang fokusnya di peduli terhadap demokrasi, terhadap perjalanan demokrasi di Kota Malang, terhadap budaya, sosial, pendidikan, bahkan yang diurusi sampai urusan ada God Bun Pampet di kota ini diurusi. Jadi kita di sore ini kita berkesempatan untuk kumpul, mungkin agak maju dikit mas, mas aja dan saya tadi. Jadi kebetulan yang datang paling ujung ini Mas Oce, dan saya dada kamera ini. Terus Mbak Ria, Om Jinggo, ini Ketua MPD, Presiden, Presidennya, Gus Musrik, bukan R ya, Musrik, ya bukan Musrik ya, sama jangan salah paham. Terus kemudian Mas Ari, terus kemudian the one and only motivator terbaik di negeri ini, salah satu yes, motivator terbaik di negeri ini, Mr. Juniardi. Terus kemudian saya nggak tahu ini apa fungsinya orang ini, Mbak Warga. Terus Mbak Lina, kemudian Bunda Rosa, Ketua Parvi Kota Malang. Yes. Ya, jadi kita berisi dengan orang-orang yang ini Mbak Devi dari Malang Boys. Ya. Duduk sini. Nyantai banget kita posisinya. Nyantai banget, udah stop di sini. Nyantai banget, dan mungkin di sesi kali ini kita ngobrol santai dulu, diawali dari mungkin Mas Agan. Di tempat ini, di tempat social garden ini, tempatnya Mas Ari. Nah, kita bersama-sama mengumpulkan sebagian kecil masyarakat Malang dengan Pak Kapolres, Ketua DPR, dan lain-lain. Ya, kita berharap ada guna manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, sekarang gantian tuan rumahnya. Kira-kira keberatan nggak ini kalau tuan rumahnya ada teman-teman dari komunitas MPD, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you, all my families. Datang ke Social Garden. Memang Social Garden ini dibangun di saat pandemi, di mana beberapa kafe restoran harus ditutup, dan kita fasilitasi, kita buka Social Garden ini adalah untuk tempat interaksi, ya, interaksi sosial, yang dimana teman-teman kangen untuk ngobrol dan ngopi bareng, sehingga disitulah tercipta saya dengan Pak Prof. Jun di sebelah saya sini, yang selalu mengadakan diskusi, ya, CBA. C itu ada cleansing, bagaimana membersihkan hati kita. B itu adalah balancing, bagaimana kita untuk keseimbangan satu dengan yang lain. Yang A itu adalah aktif. Jadi dalam hidup itu memang kita tidak harus boleh menyerah, tetapi harus aktif dan aktif. Disitulah kuncinya sukses, bahwa kita selalu aktif dan bergerak. Luar biasa sekali. Terima kasih. Ya. Langsung ke sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat-sahabat MPJ semuanya. Datang ya besok di Social Garden. Kita akan silaturahim, yaitu halal bihalal dan talk show tentang ngopi berbudaya. Di sini
di Sawo Jajar ini adalah tempatnya, epicentrumnya peradaban Indonesia. Dan dari tempat ini pula, insya Allah kita gelorakan namanya keberadaban bangsa ini. Bisa, bisa, gak bisa, harus bisa. Ya, pokoknya mokso lah ya. Bisa, gak bisa, harus bisa. Langsung ini sambung ke Bu Lina mungkin. Ada yang mau ditambahkan? Gak apa-apa, biar semangat ya. Fansnya gak jenengan banyak yang datang besok. Ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Lina, saya sebagai terima tamu di sini mengharap kehadiran kawan-kawan semua datang di acara halal bihalal MPG. Monggo kita meriahkan supaya acara berjalan lancar, silaturahmi terjaga, kita bahagia bareng. Terima kasih. Oke, bahagia. Ya langsung Bu Rosa, Bunda Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berdiri kan ya, berdiri kan ya, berseru. Oh gitu ya. Iya, berdiri dong. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Bunda Rosa. Kebetulan saya di sini diperbantukan untuk menjadi support MC. Mudah-mudahan besok acara kita berjalan dengan lancar. Yang mana tema besok adalah MPD dengan Social Garden. Mengadakan acara halal bihalal dengan tema ngopi berbudaya, yang mana besok saksikan karena yang hadir adalah orang-orang yang sangat peduli dengan demokrasi, sangat peduli dengan budaya, sangat peduli dengan sosial, dan peduli dengan apa yang ada, kejadian-kejadian apapun yang ada di Malang Raya ini. Terima kasih. Mohon dilihat besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus lewatin aja. Ya langsung ini dari teman-teman dari Malang Boys, Mbak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Irlena dari Malang Boys, juga dari PSSI. Selalu mendukung kegiatan positif dari MPD. Nantikan besok di acara halal bihalal MPD di Social Garden. Oke. Besok yang mau datang siapa aja nih? Yang dipastikan tokoh-tokoh ya. Ya, tapi yang namanya toko itu kadang kayak toko itu loh, kadang buka, kadang tutup. Toko juga gitu, nggak jauh beda sih. Kadang datang, kadang juga enggak. Kalau terutama kalau nggak ada pentingnya, biasanya susah ditemuin. Tapi semoga ya, karena ini deket-deket tahun politik mungkin ya, tahun-tahun yang politik. Pasti pejabat-pejabat publik, tokoh-tokoh politik tidak kita harapkan untuk bicara. Tapi mendengarkan. Keren ini, idenya Bapak ini cerdas sekali. Yang bicara hanya Kapolres, okay. Dan Gus Nur Sodik, Wakil Rektor Unisma. Ya itu aja. Iya, dan Mas Ari. Yang lainnya kalau bisa belajar mendengar ya. Belajar mendengar. Keren ini idenya ini. Belajar mendengar. Keren ini idenya belajar mendengar. Ngajari mendengar ini. Iya. Ya mungkin di sebelahnya langsung sambung. Enggak, langsung Mas Hakim. Ya ini teman kecil ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok sarannya kayak Refli Harun nih, berdiri mas. Berdiri mas. Ya. Diharapkan kedatangannya besok ketemu saya penerima tamu. Penerima tamu. Tugaskan penerima tamu dong. Yes. Intinya acara besok semoga bermanfaat bagi Malang, Indonesia, dan dunia. Amin. Ya, karena Malang itu spiritnya ke depan adalah untuk Indonesia dan dunia. Ya, Mbak Lili sekarang dari rumah apa, Mbak? Geria apa, Mbak? GWI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, Mbak. Kalau nggak goda orang ini saya nggak enak. Selalu saya digoda. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami bersama MPD dan Social Garden untuk besok di acara halal bihalal, ngopi bareng, ngopi berbudaya. Oke, jangan lupa besok harus hadir di sini. Terima kasih. Salam satu jiwa. Arema. Arema.
Wah, ini keren gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari tuan rumah, Mas Ari atau Prof. Monggo. Jadi jangan bilang kita sahabat dan kawan kalau belum pernah ngopi satu cangkir bersama di Social Garden. Sampai ketemu besok di Social Garden. Terima kasih. Yang lahir ngopi adalah perekat persahabatan. Paseduluran Sekawasi, Mitreka Sabata. Kalau SMA 1 lah. SMA 1 ya. Aku SMA 0. Ini yang selain SMA 1 jangan sensi ya. Santai. Ya. Susulan terakhir. Waduh, karena besok ini pada prinsipnya adalah ngopi berbudaya, sehingga besok saksikan kami para budaya untuk melestarikan budaya. Besok kita semua memakai dress code budaya. Jadi yang cowok pakai udeng, yang ibu-ibunya pakai kebaya dan jarit. Ya, terima kasih. Oke, mungkin sampai di sini dulu teman-teman. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast trotoar edisi khusus untuk memperkenalkan, untuk memberitahukan pada teman-teman semua, bisa ditayangkan, bisa dilihat nanti di YouTube channel Taufik Saguanto tentang halal bihalal komunitas MPD atau Malang Peduli Demokrasi. Segera ketemu di sana, bisa dilihat di tayangannya maupun langsung datang ke sini besok tanggal berapa itu ya? Tanggal 3 hari Rabu. Mei Peduli Demokrasi. Yes.